Selamat datang, kita berjumpa kembali dalam wawancara khusus. Kali ini bersama saya, Muhammad Nafi, redaktor eksekutif katadata.co.id. Saat ini saya sedang berada di Nusa Dua, Bali, tepatnya di Hotel Mulia. Ya, di sini pada 1-3 September akan dilaksanakan Indonesia Afrika Forum Kedua. Di sini pula para delegasi dari pejabat tinggi sejumlah negara di Afrika dan beberapa negara lainnya hadir di sini. Ini berbarengan dengan high-level meeting multisektor yang akan dilakukan secara bersamaan. Dan karena itu bersama saya sekarang sudah hadir salah satu tokoh yang paling penting dalam acara Indonesia-Afrika Forum ini. Bersama saya sudah hadir Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Bapak Pahala Mansyuri. Apa kabar Bapak? Baik, terima kasih ini Mas Rafi. Terima, terima kasih Sampai. sudah hadir di acara interview khusus dengan Kata Data. Hmm. Saya yakin sekali hari ini ada sangat padat di sekolah yeah, gue iya. di Resik, menerima tamu dan seterusnya masih yeah. menyempatkan hadir untuk interview khusus. Yeah, sekali lagi kasih. saya terima kasih. Ini juga buat sahabat Kata Data, kita mendapat kesempatan uh, spesial untuk mendengarkan secara langsung terkait dengan Indonesia Afrika Forum ini. Baik, Uh, Pak Pahla. hmm. seperti kita ketahui Indonesia Afrika Forum ini hari ini akan resmi dibuka hmm. tapi sepengetahuan saya juga rotu untuk forum ini sudah berlangsung beberapa waktu sebelumnya yeah, 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 yeah. termasuk lawatan ke beberapa negara Afrika, yeah. yang saya baca kemarin, misalkan Pak bala ke Tanzania misalkan gitu ya, yeah, yeah. ada beberapa pertemuan di sana, nah untuk mengawali cerita kita nih Pak Pahlah, hmm. mungkin bisa diceritakan bagaimana rangkaian dari Uh, acara tersebut sampai hari ini sehingga sukses dilaksanakan ya, ini ya, forum ya. kedua ini ya, ya baik jadi ini merupakan Indonesia Afrika forum yang kedua tadi seperti uh, Mas Nafi sampaikan memang uh, dalam forum kedua ini kita berharap bahwa akan lebih banyak lagi hmm. uh, kerjasama kerjasama konkret antara Indonesia dengan Afrika hmm. nah untuk itu memang kita ber berusaha karena ini forumnya juga adalah melibatkan bukan hanya antara delegasi pemerintah saja, hmm. yang tentunya nanti akan diwakili oleh beberapa kepala negara, tetapi juga ada beberapa yang diwakili oleh para menteri. Tetapi yang lebih dari itu, kita juga berharap bahwa forum ini memang juga melibatkan sektor swasta, hmm. sektor BUMN, dan juga lembaga-lembaga lainnya. Nah untuk itu memang kami secara khusus dan juga seluruh tim yang ada di Asia Pasifik dan Afrika hmm. uh, melakukan beberapa kunjungan dan juga lawatan hmm. untuk bisa memastikan bahwa para stakeholders yang ada di Afrika khususnya untuk bisa memahami betul-betul. Dan memang melihat bahwa ini merupakan sebuah kesempatan yang baik bagi Indonesia dan Afrika untuk bisa meningkatkan uh, kerjasama kita uh, khususnya di beberapa sektor Memang betul-betul strategis, jadi seperti misalnya saya sendiri melakukan beberapa kali uh, kunjungan ke Afrika. Tetapi juga pada tahun lalu, Pak Presiden juga melakukan kunjungan ke Afrika, mm -hmm. nah, di mana Bapak Presiden memang melakukan lawatan di empat negara, kunjungan kerja di empat negara, termasuk dalam kesempatan itu adalah di Tanzania, kemudian juga di Mozambik, mm -hmm. uh, dan juga di Afrika Selatan sebagai bagian daripada kehadiran beli beliau di BRICS Summit, uh, dan juga di Kenya. Nah memang uh, dengan hasil kunjungan Bapak Presiden tersebut dan juga beberapa kunjungan kerja lawatan kunjungan kerja lainnya ini juga sangat uh, mendorong juga membangun momentum uh, buat kita menyelenggarakan Indonesia dan Afrika Forum uh, yang uh, malam ini akan dibuka melalui welcoming dinner okay. oleh Bapak Presiden uh, lalu kemudian besok tanggal 2 dan 3 akan diselenggarakan high level forum uh, dan juga bersama-sama juga dengan uh, multi stakeholders partnership forum Uh, jadi ini adalah merupakan dua kegiatan yang kita harapkan juga nanti akan menjadi momentum kita. Uh, seperti diketahui bahwa tahun depan 2025 Indonesia juga akan menjadi host moga-moga uh, untuk perayaan uh, Platinum Jubilee yang ke-70 untuk konferensi Asia Afrika. Uh, seperti hmm. kita ketahui bersama bahwa konferensi Asia Afrika memang merupakan momentum yang sangat penting khususnya bagi negara-negara Asia dan Afrika. Uh, khususnya adalah untuk negara-negara yang memang pada waktu itu baru mempeloreh kemerdekaannya dan juga kita ketahui bersama bahwa dengan adanya konferensi Asia Afrika membangun sebuah solidaritas antara negara-negara Asia Afrika yang saat ini mungkin dikenal dengan nama uh, Global South countries uh, dan ini juga kita harapkan menjadi satu momentum bagi Indonesia untuk terus mendorong adanya kerjasama strategis antara negara-negara Global South atau South South cooperation tersebut. Oke menarik sekali jadi ini sudah panjang sampai sekarang ini adalah kira-kira puncaknya gitu ya. Ada beberapa hal yang saya highlight tadi. Hmm. Pertama ada misal uh, diksi soal konkret, nyata. Hmm. Kemudian terakhir ada katetnya uh, Asia Afrika hmm. gitu. Saya berangkat dari yang kedua dulu Pak, Pak Ala. Hmm. Ini uh, temanya kan soal burning spirit of Africa. Iya. Kan? Ya, ya. 2063. Ya, ini ya. kaitannya seperti apa Pak? Ya, Bisa ya, dijelaskan. Ya. Ini ya, kan ya. waktu yang sangat uh, masih lama. Iya. Ya. Tapi... Publik mungkin pengen tahu konteksnya dalam uh, 2024 saat ini seperti apa? Iya iya. Jadi kalau kita lihat memang kan antara Indonesia dan Afrika seperti tadi sudah kami sampaikan memiliki sebuah kedekatan yang sudah cukup panjang historinya hmm. atau sejarahnya. Tadi kita bicara mengenai konferensi Asia Afrika, hmm. di mana memang dari konferensi konferensi Asia Afrika tersebut. Lahir prinsip-prinsip eh, Bandung, atau Bandung Principle dan juga spirit Bandung, di mana pada waktu itu kita, sebagai sesama negara-negara, yang mungkin baru saja memperoleh kemerdekaannya, memiliki solidaritas yang sama. Kita hmm. memiliki tujuannya sama, yaitu bagaimana kita bersama-sama untuk bisa eh, mendorong negara-negara lain untuk bisa merdeka lalu kemudian untuk negara-negara yang sudah merdeka mungkin memperjuangkan kepentingan kita masing-masing hmm. khususnya dalam hal ini adalah bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan kita. Nah semangat dari Bandung Spirit ini yang memang kita harapkan untuk bisa kita bawa bersama-sama agar Indonesia dengan negara-negara Afrika bisa membangun sebuah kerjasama hmm. untuk bisa mencapai visi kita bersama. Hmm. Indonesia punya visi Indonesia emas 2045. Sementara Afrika memiliki visi atau agenda untuk bisa menjadi negara dan juga kawasan yang uh, boleh dikatakan akan menjadi kawasan yang sebagian besar negaranya akan menjadi negara maju yang dikenal sebagai African Agenda 2063. Hmm. Nah, dengan kesamaan visi dan juga cita-cita untuk bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan dan juga bisa membangun ini, ini yang memang sama-sama kita uh, untuk bisa mengingat kembali. Bagaimana melalui Bandung Spirit untuk bisa membangun sebuah kerja bersama. Kalau pada waktu itu mungkin lebih banyak untuk bisa mendorong gerakan e, untuk bisa kita memastikan bahwa negara-negara berkembang ini memiliki hak hak yang sama dengan negara-negara lain. E, nah, saat ini juga kita berharap bahwa dalam hal kita mencoba melihat kerjasama konkret. Ternyata ada beberapa agenda juga yang kita memiliki kesamaan dan kepentingannya juga sama. Hmm. Contohnya misalnya bagaimana kita bisa memastikan bahwa eh negara-negara Afrika, negara-negara eh, Asia khususnya Indonesia kan memiliki kekayaan alam yang eh, cukup besar, eh, besar ya. Eh, terutama dalam hal ini natural resources. Nah bagaimana kita bisa memastikan bahwa jangan sampai natural resources ini... Tidak betul-betul bisa memberikan manfaat yang semaksimal mungkin kepada masing-masing negara mm -hmm. yang kita kenal sebagai "the right to development". Bagaimana sebetulnya kita bisa, bukan hanya menjadi pengekspor bahan uh, mentah memang. saja, tetapi betul-betul kita bisa mendapatkan teknologi pembiayaan mm -hmm. untuk bisa melakukan pengembangan hilirisasi bagi uh, kita di negara-negara yang memang memiliki kekayaan alam ini. Apalagi nantinya kita akan lihat sendiri dengan adanya perubahan climate ini. Tentunya, kekayaan alam yang kita miliki ini bisa bermanfaat sekali untuk bisa membantu dunia, untuk bisa mencapai targetnya, bisa menurunkan emisi. Hmm. Kalau misalnya memang diolah, misalnya menjadi bahan-bahan, untuk bisa menjadi baterai dan lain sebagainya. Hmm. Kemudian yang kedua juga, karena kita juga tadi berharap bahwa kita bisa bekerja sama dan juga memastikan bahwa ada agenda kita memang pada saat ini memiliki kekayaan di bidang energi hmm. tetapi nanti pun juga tentunya kita diharapkan untuk bisa melakukan transisi energi. Negara-negara hmm. di Afrika ini kekayaan energi dan juga e, migasnya khususnya ini betul-betul e, sangat e, luar biasa. Jadi diperkirakan antara 10 sampai dengan 15% dari cadangan energi dalam bentuk migas dunia ini ini beradanya adalah di kawasan Afrika. Hmm. Nah, kita harapkan bahwa yang memang pada saatnya nanti kita akan perlu melakukan transisi energi tapi bagaimana transisi energi ini juga dilakukan supaya tidak membebani bagi kita semua jadi just hmm. energy transition ke transisi energi yang berkeadilan hmm. yang kita pun juga bisa mengoptimalkan nilai bagi kita semua dari kekayaan uh, migas tadi yang ketiga juga dalam hal kerjasama pembangunan hmm. uh, tentunya uh, bagaimana dulu kita juga menjadi negara yang Menerima bantuan dalam bentuk kerjasama pembangunan, tetapi sekarang ini di antara negara global south, kita harus siap juga untuk mulai menjadi negara yang memang mulai memberikan bantuan. Jadi, ini adalah perubahan mindset bahwa sesama developing countries pun kita harus siap untuk bisa sama-sama melakukan kerjasama pembangunan. Tentunya, kerjasama pembangunan yang memang bisa scalable, bisa sustain ke depannya, sehingga bukan hanya menjadi bantuan yang sifatnya one time saja, tetapi betul-betul mengena impactful, tetapi juga dalam hal ini sustain untuk bisa membangun ke depannya. Itu mungkin beberapa hal yang kita harapkan juga dari kerjasama antara Indonesia Afrika ini dengan agenda setting yang sama, dengan pemikiran yang sama, itu bisa menjadikan adanya kerjasama yang strategis, tetapi juga konkret pada saat yang sama. Strategis dan konkret pada saatnya. Dan tadi Pak Pala juga sudah Uh, apa mendiskusikan beberapa hal agenda tadi itu ya mm -hmm. jadi kalau misalkan saya Amerika mungkin tadi soal energi berarti kita berbicara tentang ketahanan energi ya, ya. kemudian ada soal komoditas bagaimana nanti komoditas kita terdepannya yeah. karena kedua negara mempunyai perbedaan yang sama yeah. Yeah. Hal, hal yang lainnya juga yang mungkin uh, apa menjadi pembicaraan penting saat ini juga mungkin soal ketahanan yeah, hangat, iya, iya, iya 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 nah, ini juga akan sama. selalu akan menjadi salah satu topik misalnya utama biasanya yeah, kita melihat bahwa setidaknya kerjasama strategis yang konkret di bidang ekonomi ini eh, kedepannya akan banyak difokuskan mungkin kepada empat sektor yang strategis. Selilu. Yang pertama adalah di sektor energi, khususnya adalah sektor energi migas, Keren. mengingat bahwa memang pada saat ini Indonesia melakukan eh, importasi atau memperoleh sebagian besar dari energinya itu kurang lebih sekitar 500 sampai dengan 600 ribu barrel perharinya dalam bentuk minyak mentah dan juga dalam bentuk produk BBM lainnya itu adalah kita peroleh dari negara-negara lainnya. Nah tentunya ketahanan energi ini menjadi lebih strategis lagi kalau kita lihat bagaimana Indonesia bisa membangun hubungan dengan negara-negara di Afrika. Tadi kita sudah sampaikan bahwa antara 10 sampai dengan 15 persen E, cadangan daripada migas dunia itu berada di Afrika. Ega. Tapi kalau kita lihat dari yang tadi 500 sampai dengan 600 ribu khususnya yang terkait barrel e, minyak mentah dan juga BBM. Kalau kita lihat khusus untuk minyak mentahnya saja mungkin antara 20 sampai dengan 25 persen yang diperoleh oleh Indonesia pada saat ini dari negara lainnya itu justru berasalnya dari kawasan e, Afrika. Hmm. Jadi ini yang juga menjadikan bahwa hubungan Indonesia dengan Afrika itu dan negara-negara Afrika pun juga uh, sangat terbuka untuk bisa bagaimana mengoptimalkan kekayaan alam khususnya dalam hal ini dalam bentuk migas untuk bisa dikerjasamakan dengan hmm. kita Nah kita pun juga melihat bahwa uh, keinginan mereka untuk bisa melakukan kerjasama tersebut itu juga terlihat dari upaya-upaya dari negara-negara Afrika juga untuk mulai melakukan diversifikasi dari kerjasama ekonomi hmm. yang mereka lakukan. Uh, jadi ini yang juga ada kesamaan kepentingan, kesamaan keinginan untuk sama-sama melakukan diversifikasi dan juga melihat energi sebagai salah satu sektor yang sangat strategis untuk bisa dikerjasamakan ke depannya mengingat bahwa ini memang terkait dengan ketahanan energi. Hmm. Yang kedua ketahanan pangan hmm. uh, dan hmm. memang uh, pada saat ini... Uh, Afrika dengan kurang lebih sekitar 1,5 miliar penduduk okay. yang dimiliki dan nantinya mungkin akan menjadi kurang lebih sekitar dua setengah miliar penduduk dalam kurun kurang lebih sekitar 20 tahun mendatang, tentunya ketahanan pangan juga menjadi salah satu kebutuhan. Dan pada saat ini juga Afrika cukup besar melakukan importasi dari negara-negara lainnya untuk bisa memenuhi kebutuhan pangannya. Saat ini misalnya sekitar 15 bilion US dollar yang diimpor dalam bentuk pangan yang diimpor dari negara-negara lain. Tetapi bukan hanya dalam bentuk pangan jadi juga, tetapi juga misalnya dalam kebutuhan mereka untuk bisa meningkatkan sektor agrikultur dan juga sektor pangan ini membutuhkan pupuk dan hmm. Indonesia selama ini juga khususnya untuk pupuk urea dan juga uh, memproduksi amonia kita pun juga sudah mulai melakukan ekspor. Hmm. Uh, tetapi juga kita bisa menjadi negara yang melalui kerjasama win-win. Untuk bisa memanfaatkan gas, kekayaan gas yang dimiliki di beberapa negara-negara hmm. di Afrika, untuk bisa dikonversikan menjadi pupuk, misalnya, khususnya pupuk Korea, dan ini yang juga sedang dilakukan oleh sebuah perusahaan Indonesia untuk bisa membangun fasilitas produksi pupuk di Tanzania, misalnya, ya, Indonesia, pupuk atau uh, dari bukan uh, dari, dari, dari pihak Shasta, justru, dan ini yang juga kita harapkan bisa terus dilakukan, dan ini akan mengurangi import dari pupuk yang dilakukan oleh beberapa negara di Afrika sambil juga memanfaatkan kekayaan gas yang dimilikinya. Dan banyak sekali juga pengembangan-pengembangan infrastruktur di sektor energi untuk bisa membantu baik itu sektor energi atau pangan yang kita lihat ke depannya juga sangat potensial. Yang ketiga adalah dalam bidang kesehatan. Saat ini Indonesia sudah mengekspor kurang lebih sekitar satu miliar vaksin hmm. ke berbagai negara di Afrika. Memang yang paling dominan ini adalah untuk e, vaksin polio. Tapi kita lihat juga banyak sekali kesempatan untuk bisa melakukan pengembangan di sektor kesehatan karena mengingat juga pada saat ini lebih dari 90% dari barang-barang e, dan juga kebutuhan kesehatan yang dibutuhkan oleh Afrika memang harus diimpor dari negara-negara hmm. lainnya. Dan kita pun juga saat ini sedang menjajaki dan sudah mulai melakukan penandatangan berbagai kerjasama untuk bisa bagaimana perusahaan-perusahaan Indonesia apakah itu biofarma, DEXA dan lain-lainnya uh, untuk bisa melakukan kegiatan uh, bukan hanya mengekspor atau menjual saja tetapi juga membangun sebagian daripada fasilitas produksi uh, hmm. untuk sebagian diproduksikan di negara-negara Afrika dan ini memang merupakan satu keinginan dari negara-negara Afrika untuk bisa membangun kerjasama, jangan cuma jual barang jadinya, hmm. tetapi ya sama juga dengan kita, tentunya ingin Tuh. ya TKDN juga bisa ditingkatkan TKDN, dari waktu ke waktu, hilirisasi juga sama, jadi ini adalah merupakan bentuk-bentuk agenda yang sama dan kita juga bagaimana melalui pengalaman yang kita sudah miliki dalam hmm. hal meningkatkan tingkat TKDN, meningkatkan hilirisasi itu untuk sama-sama juga kita lakukan dalam bentuk-bentuk kerjasama antara Indonesia dan Afrika. Yang keempat adalah bentuk kerjasama dalam hal membangun rantai pasok di sektor ya, mineral atau mineral kritis yang nantinya memang dibutuhkan untuk berbagai sektor lainnya, khususnya adalah di sektor yang terkait dengan baterai dan juga EV hmm. dan juga sektor-sektor lainnya. Jadi kalau kita lihat saat ini kan Indonesia ingin menjadi hub bagi produksi baterai di kawasan Asia atau bahkan di dunia. Uh, karena kita memiliki kekayaan nikel. Tetapi untuk memproduksi baterai, itu juga tentunya tidak cukup hanya baterai, tidak cukup hanya koper atau tembaga, tidak cukup hanya boksit yang nanti akan bisa diolah menjadi aluminium. Uh, jadi juga membutuhkan litium, juga membutuhkan grafit, juga membutuhkan kobalt. Nah ini yang juga kita harapkan melalui kerjasama dengan negara-negara Afrika yang memang justru mereka kaya dengan berbagai mineral kritis tersebut seperti misalnya DRC yang memang pada saat ini 70% dari mineral kritis litium uh, kobalt itu berasal dari negara tersebut. Atau juga mungkin Tanzania yang saat ini juga cukup kaya dengan beberapa kekayaan mineral grafit khususnya. Dan grafit juga sangat dibutuhkan untuk bisa memproduksi baterai. Nah dengan adanya hal tersebut, bagaimana kita bisa membangun uh, sebuah rantai pasok yang hmm. efektif dan efisien untuk bisa sama-sama melakukan hilirisasi atas berbagai mineral-mineral kritis, kritis tersebut adalah merupakan salah satu bentuk kerjasama yang nanti juga akan kita eksplor dengan negara-negara Afrika. Ya, jadi baik Afrika maupun Indonesia akan mendapatkan keuntungan yang sama kira-kira gitu ya, ya. dalam kerjasama ini ya. Kita ya, kan. malah, ya, memang... Kita berharap bahwa betul-betul kita bisa mendorong dan ini yang memang membedakan antara kerjasama dan juga kerjasama ekonomi yang akan dibangun antara Indonesia dengan negara-negara Afrika adalah adanya solidaritas yang sama, hmm. adanya mindset bahwa kita memang betul-betul ingin win-win, hmm. tidak hanya ingin win-lose gitu ya, hmm. eh, tapi bagaimana kita memang bisa membangun kerjasama yang saling menguntungkan dan karena memang pada saat ini negara-negara lain atau kawasan-kawasan lain juga sudah sangat melihat kekayaan alam dan juga uh, potensi pasar yang luar biasa yang ada di Afrika juga mereka mereka juga mulai sudah uh, masuk ke berbagai sektor yang ada di Afrika. Jadi memang dengan adanya solidaritas yang sama dan juga dengan mindset yang benar -benar ini mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu yang membedakan kita dan juga bagi negara-negara Afrika juga tentunya melihat ini juga lebih positif juga. Dan apalagi juga ditambah dengan situasi global geopolitik pada saat hmm. ini yang memang menunjukkan adanya tensi yang meningkat. Khususnya Betul. adalah yang terkait dengan geopolitik. Jadi kan sebagai negara Afrika juga tentunya dengan melihat kondisi ini ya uh, mungkin kurang nyaman kalau dikategorikan atau harus masuk harus memilih kepada salah satu kekuatan saja gitu. Nah, dengan adanya Indonesia yang memiliki angle global solidarity eh, kerjasama SAFA, moga-moga ini juga akan membuat lebih nyaman juga bagi negara-negara Afrika untuk bisa membuka pintunya bekerja sama dengan ya. Global ini selalu menarik pak jadi pembahasan. Maka saya akan tanya tapi setelah ini dulu. Uh, tadi sudah banyak paparan. Saya ingin uh, apa ya? Ada beberapa kritik biasanya hmm. dari publik terhadap event-event hmm. atau conference uh, tingkat tinggi dunia gitu. Iya. Yeah, yeah. Biasanya yang dikritik adalah, event-event uh, ini berhenti pada sebatas ide. Iya. Yeah, Kemudian yeah. mereka bertanya, apakah kelanjutan dari event ini termasuk Indonesia, Asia, Afrika. Iya, yeah, iya. Yeah. Uh, apakah berhenti pada forum-forum bisnis meeting. Iya, yeah, yeah, uh, yeah. Atau yeah. tadi itu mengkonsepsikan betul-betul dibuat. Iya, yeah, iya. Nah, yeah, yeah. Publik ingin tahu apa. -apa lah. Iya, iya, iya. Hal konkret yang dari awal sudah disebutkan oleh iya, iya. Pak itu. Sebenarnya dalam bentuk apa? Apakah nanti selama dua hari ini kemudian akan ada misalkan uh, apa namanya uh, settlement yeah. tertentu yeah. gitu ya yeah. sama yang uh, yeah. bisa di uh, signing yeah, iya, iya. dan berapa nilainya sudah yeah, tergambar Iya, tuh. Yeah, iya. Jadi memang kita memiliki Target untuk bisa merealisasikan hal-hal yang sekonkret, mungkin, hmm. tapi tentunya juga kita melihat bagaimana melalui forum ini kita menjembatani, ataupun juga melihat apa kendala-kendala yang memang masih ada saat ini hmm. dan mencoba untuk melihat solusinya itu seperti apa. Itu sebabnya, karena kita berharap bahwa ini bisa menjadi forum untuk bisa secara konsep pun juga bisa melihat hal-hal apa yang bisa lebih jauh lagi untuk kita bisa realisasikan melalui berbagai kegiatan yang ada apakah itu melalui panel discussion, high level forum atau bahkan pada saat ini juga sedang berlangsung uh, forum antar parlemen antara Indonesia dengan Afrika ataupun juga besok juga akan ada berbagai business forum. Tadi pagi saya baru aja hadir di Zanzibar Indonesia Investment Forum hmm. uh, sehingga ini memang betul-betul berharap bahwa ada satu hasil yang konkret yang memang bisa dihasilkan, tetapi juga kita berharap kita bisa melakukan berbagai eksplorasi penjajakan lainnya. Ya moga-moga ini juga nanti akan terus bergulir. Nah pada memang dari konsep awal di tahun 2018 pun berusaha supaya forum seperti ini harus berupaya untuk bisa mendorong kerjasama yang konkret, ya Pada tahun 2018 yang lalu itu bentuk kerjasamanya yang kita secara konkret itu ada kurang lebih sekitar 586 juta uh, US yes, dollar. Right. Kemudian tahun 2019 sempat tersenggara juga uh, Afrika, Indonesia, Afrika, infrastructure dialogue. Dalam kesempatan tersebut kurang lebih juga sekitar 350 juta US dollar kerjasama yang ditandatangani pada waktu itu dalam bentuk kerjasama pembangunan infrastruktur. Nah hari ini dan juga besok kita berharap untuk kita bisa melakukan finalisasi dari kerjasama dengan nilai kurang lebih tiga setengah miliar US dollar hmm. atau kurang lebih sekitar 55 triliun rupiah. Memang sampai dengan saat ini yang sudah terkumpul dan juga sudah siap untuk bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya itu adalah sekitar 2,76 miliar hmm. US dollar. Nah kita berharap dalam berbagai bisnis forum diskusi penjajakan ini juga tadi saya dapat kabar juga ada beberapa rencana kerjasama yang saat ini sedang difinalisasi dalam bentuk dan akan ditandatangani dalam bentuk MOU juga tanggal 3 September yang nanti dan antara Bartamina dengan Perusahaan-perusahaan yang ada di Afrika Selatan, antara salah satu perusahaan swasta uh, perminyakan Indonesia, dengan uh, perusahaan yang ada di uh, um, Mozambik, uh, Mozambik. Nah, ini juga kita harapkan bisa terfinalisasi, sehingga nantinya kita bisa mencapai rencana target untuk bisa memiliki rencana kerja sama sampai dengan tiga setengah miliar US dollar. Tetapi yang lebih penting lagi juga ke depannya bukan hanya yang ditandatangani hari ini saja, hmm. tetapi melalui face to face contact. Hmm. Karena kita juga nanti di dalam panel discussion selama dua hari nanti itu juga akan melibatkan baik itu pemerintah, sektor swasta, sentok dari uh, apa namanya pihak UN pun akan hadir kemudian World Bank kemudian Islamic Development Bank juga akan hadir jadi kita berharap bahwa para pelaku pemerintah para sektor keuangan yang juga tentunya perannya sangat penting karena salah satu kesulitan selalu dalam bentuk-bentuk kerjasama ini adalah bagaimana melakukan pembiayaannya gitu kan ada di kan investment tuh perlu uang juga perlu duit juga 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 duit lah jadi ya, ya bagaimana jadi, kita jelas sebagai bankir itu ya. udah lama setelah melintang yang tentunya ya ya tentunya tentunya salah satu yang kita berusaha untuk terus lihat supaya kerjasama ini memang betul-betul konkret dan memang terrealisir adalah bagaimana mereka memang bisa memperoleh pembiayaannya yang sesuai dengan kebutuhan ya. Dan kita juga melihat bahwa ada skema-skema yang nanti tentunya perlu dipikirkan bersama-sama untuk bisa memastikan bahwa uh, proyek-proyek yang nanti akan terlaksana ini memang betul-betul akan uh, terrealisir. Ya, tadi Pak Pahala menyebutkan soal geopolitik ya. dan kita tahu bersama bahwa dunia saat ini ya ada uh, berjaya ini ada dua nah. Amerika dan ya. China yang hmm. terdiri uh, terjadi bipolar lah kira-kira gitu hmm. termasuk bisa jadi uh, Afrika pun menjadi Hmm. dan tanda petik perebutan di antara Cina dan Afrika. Hmm. Nah dalam konteks kerjasama ini yeah, yeah. posisi Indonesia yeah, uh, yeah, yeah, yeah. menempatkan diri ketika yeah, yeah, yeah. melakukan penetaraan ke Afrika. Yeah, 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 yeah. Ini benderumnya kira-kira akan di mana? Yeah. Akan dekat dengan Amerika uh, atau China atau ya yeah, tadi yang yeah, yeah, spirit yeah. bandung spirit tadi itu yeah, kita yeah, yang tidak yeah. akan masuk yeah, yeah. wilayah. Ya kita memang berharap bahwa dengan adanya tensi yang meningkat ini Justru adalah merupakan kesempatan untuk adanya solidaritas uh, global saat ini nah, ya. untuk kita bersama-sama berupaya untuk bisa menjalin sebuah kerjasama karena kalau misalnya kerjasama antara dua negara yang memang memilih untuk tidak masuk di dalam satu blok tertentu tentunya ini juga akan menjadi satu hal yang membuat nyaman juga karena kan kalau misalnya memang mereka hmm. ada atau negara tersebut adalah negara yang memang tidak ingin memilih satu blok tertentu. Maka apa yang ditawarkan atau apa yang pada saat ini kita sedang bangun antara Indonesia dengan negara-negara Afrika, moga moga akan memberikan kenyamanan karena ya nggak perlu merasa takut bahwa oh kalau misalnya kerjasama lebih banyak dengan satu pihak tertentu ini dibandingkan dengan yang lain akan dikategorikan kepada satu blok e, tertentu. Ya, nah memang yang kita lihat saat ini. E, Bagaimana melakukan diversifikasi kerjasama ekonomi tersebut, khususnya bagi negara-negara di Afrika, adalah merupakan salah satu hal yang pada waktu kalau kita berinteraksi dengan mereka, mereka pun juga memiliki pemikiran yang sama. Nah, dengan adanya hal ini, memang mereka menyambut baik apa yang dilakukan oleh Indonesia, karena melihat bahwa ini adalah merupakan bagian atau kesempatan juga untuk. Mereka tanpa harus memilih satu pihak tertentu yang memang mungkin pada saat ini skala yang dimiliki oleh Indonesia dalam hal pembiayaan dan lain-lain sebagainya ini mungkin tidak sama seperti kalau misalnya itu dilakukan oleh salah satu kekuatan dunia ya yang memang memiliki apa namanya resources yang lebih luar biasa gitu kan. Uh, tapi ini yang ya makanya kita berharap bahwa moga-moga bukan hanya Indonesia saja tapi memang kalau kita lihat ini adalah merupakan satu tren yang juga dilakukan oleh negara-negara lainnya. Hmm. Saya misalnya juga baru kembali dari Turki hmm. di mana negara tersebut Turki ini saat ini bahkan sudah memiliki kantor di Afrika itu sebanyak 22 kantor hmm. untuk bisa melakukan kerjasama pembangunan dengan negara atau kan eh, kantor untuk bisa melakukan kerjasama eh, pembangunan. Hmm. Jadi eh, di Turki itu ada kantor TIKA namanya. Atau lembaga tiga namanya mereka lah yang selama ini membangun kerjasama pembangunan. Banyak kantor-kantor mereka di seluruh dunia, tetapi khusus buat negara-negara Afrika saja, mereka sudah memiliki 22 puluh Nah, kita, kita belum punya, Mungkin. belum, ya. belum, belum mengakui, kita pada saat ini belum. Tapi yang kita lakukan saat ini adalah kita memang melihat bahwa kerjasama pembangunan merupakan salah satu bentuk dari kerjasama ekonomi yang sangat strategis hmm. karena tadi kan ini menunjukkan adanya solidaritas ini juga bisa mendorong kita untuk bisa lebih diterima masuk kepada sektor-sektor tertentu dan kita memang arahkan nantinya moga-moga juga akan lebih banyak diarahkan kepada sektor-sektor yang strategis tadi apakah itu sektor energi apakah itu pangan dan atau apakah itu kesehatan Ataupun juga sektor mining dan juga processing daripada critical mineral. Jadi ini ya juga merupakan salah satu bentuk bagaimana kita untuk bisa masuk lebih eh, baik lagi ke berbagai negara Afrika. Untuk bisa melakukan eh, merintis berbagai program kerjasama di mereka. Ya baik. Sambat kata data, sebenarnya masih banyak pertanyaan tapi saya udah diginiin katanya. Kata ya. Waktunya tinggal sedikit. Tapi saya ingin satu pertanyaan Pak. Iya. Terakhir gitu ya. Eh uh, banyak program yang sudah kita lakukan termasuk ini ada agenda besar yang ingin saya tanyakan nih pak setelah yeah. 20 Oktober nanti itu kan akan ada resisi, yeah, uh, yeah. apa pemerintahan baru yeah, nah, yeah. apakah atau seberapa uh, uh, apa namanya oh. uh, kontinuitas itu ya sudah terbangun yeah, sekarang yeah. nanti akan dilanjutkan oleh pemerintahan yeah. uh, yang baru dari Prabowo Indra yeah, yeah, yeah. termasuk soal hubungan-hubungan eh, apa iya, internasional iya. kita iya iya tentunya uh, saya kan kalau saya nggak bisa menjawab atas nama pemerintah yang baru gitu kan tapi kalau melihat bahwa salah satu platform yang mau dibangun adalah uh, keberlanjutan hmm. eh, tentunya kita berharap bahwa uh, salah satu uh, agenda uh, khususnya dalam hal ini adalah dalam Poligree kita atau politik luar negeri kita adalah bagaimana Indonesia bisa terus membangun uh, kepemimpinan kita, khususnya uh, kepemimpinan kita di antara negara-negara di global south ini. Hmm. Saya rasa ini adalah satu hal yang dalam beberapa uh, pidato ataupun juga tulisan-tulisan uh, kita lihat juga uh, tersirat seperti itu. Jadi kita tentunya berharap bahwa uh, Indonesia-Afrika Forum sebagai salah satu forum. Untuk bisa membangun platform kerjasama antara Indonesia dengan Afrika, khususnya hal ini adalah Indonesia juga dengan lebih luas lagi antara Indonesia dengan negara-negara Asia Afrika, the Global South adalah merupakan salah satu agenda yang strategis buat uh, kita untuk terus, apalagi kita pada saat ini secara ekonomi pun sudah masuk dalam negara-negara G20 uh, urutan ke 16 dan terus kalau kita lihat perbedaan antara skala ekonomi kita dengan negara-negara lain kan juga udah dekat sekali nih dengan Spanyol, dengan Italia, dengan Korea, dengan Meksiko. Ini adalah negara-negara yang persis ada di atas kita gitu kan dan nggak lama lagi juga kita mungkin akan segera masuk kepada negara-negara kalau misalnya kita memang bisa mencapai pertumbuhan antara 7 dengan sampai dengan 8%, tentunya kita akan terus menjadi negara yang salah satu kekuatannya, dan termasuk juga adalah yang kategorinya adalah uh, apa, middle powers hmm. dengan emerging uh, influence di dunia. Hmm. Jadi kita berharap bahwa ini adalah merupakan salah satu forum dan juga platform membangun kerjasama ekonomi sebagai salah satu core-nya untuk bisa membangun kerjasama dalam bidang-bidang lain. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Allah. Jadi di ujung-ujung Pernyataan Pak Bala sebenarnya banyak hal yang saya tanya lagi soal pertumbuhan 7% persen, persen gitu ya. <laughs> tapi ini topik yang akan nggak uh, akan habis-habisan dibahas. Hmm. Tapi karena waktu kita terbatas, sahabat apa kita akhiri uh, perbincangan spesial kita dengan Bapak, Bapak Menteri Luar Negeri Bapak Bala. Sekali lagi terima kasih Pak atas waktunya ya. sudah hadir di sesi di tengah-tengah Indonesia Afrika Forum kedua ini. Hey. Terima kasih. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali sahabat garata, di spesial interview selanjutnya. Terima kasih, salam.